Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Solah. Ternyata hal ini tadi sempat mau ALB, taunya nggak jadi ya ALB-nya teman-temannya, ternyata diangkat lagi. Nah, kemarin saya peringatkan teman-teman bahwa itu adalah pancingan. Sengaja si underwriter A itu tampung di ALB, diangkat ke atas. Kagak salah sih bersama MD ya teman-temannya. Nah, itulah dia naik, lalu ya hal ini diempaskan ke bawah, langsung terjun lumayan banget mau ALB. Dan pastinya little ini dipancing. Ya, kalau kita lihat tadi itu pada saat open tadi 95 dari 92. High-nya tadi itu di 105 dan low-nya di 60. Nah, kemarin itu disengaja pancing. Kenapa? Ya, kemarin saya bahas bahwa dia kena UMA. Rata-rata kalau kena UMA itu peringatan dari BI, pastinya si Andre itu tampung, pastinya diangkat dia itu. Nah besoknya pastinya dibanting lagi dia. Dia untuk menghindari nama itu suspend itu. Ya jadinya dia nggak kena suspend katanya itu untuk menghindarinya. Nah hari ini aja kita lihat 9,9 juta lot yang keluar dengan pemotasasi mencapai 77 miliar itu. Mungkin kemarin saya capek ya, sudah beberapa kali saya bilang dan juga di komunitas saya juga bilang, sudah lupakan untuk saham nama itu Solah, masih saja dilanjut. Nah, OTW. Nah, dan juga kita sudah tahu ya Solah ini mau OTW ke Gocap juga ya. Kita lihat nanti siapa yang paling dulu, Solah atau Atta yang akan ke Gocap. Ini parah banget ya, tumben sih si underwriter AI cepat banget mau bawa ke Gocap ya. Oke, coba kita lihat untuk bakas samalinya. Nah, kalau kita lihat tipis banget yang jualan, tapi sekali hantamnya itu kuat banget. Kemarin kita lihat, nah si underwriter AI jualan 780.000 lot. Kemarin dia beli berapa? Kita lihat di tanggal 21, 741. Nah, jadi tahu ya teman-temannya, MG 83 dan YP 573. Jadi tahu ya teman-temannya, siapa yang buang? Si underwriter AI, lalu disusul oleh YP, lalu MG. Ketiga kemarin ini adalah tampung ketiganya ini, dan hari ini jualan. Nah, lalu yang tampungnya adalah retail. Ya, retail berpikir, wah naik ini, lumayan ini, mungkin balik lagi ke 200. Gak taunya kepancing lagi. Saya beberapa kali sih sudah peringatkan, kalau kita sudah ketahuan pancingan gitu, mending jangan kita masukin lagi. Ya karena mungkin ada berpikir, wah si AI ini tampung ini kemarin, coba kita hajar. Gak taunya dihempaskan ke bawah. Nah beberapa kali saya bilang itu pancingan, sengaja dinaikkan ke atas. Sudah banyak retail ikut beli di atas, dia langsung dihantar ke bawah. Itu mungkin beberapa kali saya bahas itu. Kalau teman-teman ngikuti video saya terus setiap sore, ketika teman-teman lagi gak ada kerjaan, nonton full sampai habis, pastinya teman-teman tahu itu. Nah, jadinya ya jualan lagi dia, dan diisinya oleh retail ini. Nah, kita gak tahu ya apakah untuk di hari Senin nanti kena suspend apa enggak ini. Ya harusnya sih enggak sih, dia itu pancingan saja kemarin tuh. Itu dia, kemarin sengaja si Andre itu barangnya sudah habis, dia tampung kemarin, dan juga hari ini jualan habis lagi barangnya. Nanti kalau misalkan gak suspend, tanya sudah di 50, ditampung lagi di bawah, naikkan lagi ke atas, mancing retail lagi, selesai lagi. Cuan banyak ini si Andre telah ini, lumayan juga dia beli di 50-an, kemarinnya 55 kalau gak salah, jual di atas dia, lembul cuannya. Yang cuci piring ya retail gitu deh. Ya mungkin ya namanya transaksi ya gini, namanya pasar ya gitu, pastinya ada retail ada bandar. Tapi ya jangan kepancing juga si retailnya. Nah kita lihat di tanggal 21 aja ya, mereka bertiga ini tampung, dan yang jualan mereka bertiga ini yang jualan ya gitu. Kemarin kalau kita lihat sih di tanggal 21 retail jualan cut loss. Hal ini kenapa beli lagi?
Udah lah. Mungkin kita lanjut lagi nanti bahasnya Solah ya. Bosan banget saya bahas Solah. Ingatkan Bapak kali ya, setidaknya sih kalau kita sudah belajar, jangan mengulang kesalahan yang terulang kembali. Sudah rugi sudah. Lebih baik kita cari yang lain. Masa mau berjudi terus di Solah? Saya belum habis duit saya. Saya mau balas dendam ke Solah. Taunya dihajar lagi. Ya gitu terus lama-lama habis duit kita. Itu. Padahal ada IPO lain, padahal ada saham yang lebih bagus seperti Unilever, BBCA, BBLI. Saham BBLI aja lagi diskon sama perbankan. Malahan masih pilih Solah. Dikarenakan kata diskon. Diskon-diskon kamu dibawa terjun ke bawah. Itu. Lebih baik beli saham yang benar-benar potensi. Nanti sudah ke 50 sudah gocap tidur. Lama tidurnya. Gak tahu kapan dibangun ke bandar. Yang ada kita demiling, duit kita ketahan. Itu dia. Sudah. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham Solah ini. Ya capek sih saya bahas Solah terus ya teman-temannya. Solah, ATA, MHKI, data. Ya itulah sih. Ya mungkin lagi rame. Rame saya mau ngasih edukasi dan peringatkan kepada teman-teman. Itu. Kita boleh belajar. Ya ketika dia sudah awal IPO listing, kita lihat apakah masih menarik. Kalau menarik ya masih oke digas. Kalau sudah beberapa hari, sudah 3 hari atau seminggu sudah IPO ya, mungkin sudah tidak menarik lagi dia. Apalagi Anda itu yang jualan. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham Solah nih. Tidak jadi ALB tapi ya lumayan juga sih mancing retail itu. Oke, semoga saja sih untuk kedepannya retail nggak nama tuh kepancing lagi seperti ini. Itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk video sekat saya tentang Solah. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video sekat saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.